Halo Sobat Bola, di video ini kami akan mengabarkan hasil pertandingan Liga Spanyol pekan ke-29 tadi malam, serta update klasemen per tanggal 16 Juni 2020 dan jadwal selanjutnya di pekan ke-29. Di pertandingan La Liga tadi malam, Levante versus Sevilla berakhir dengan skor 1-1. Gol Sevilla di laga ini dicetak oleh Luke de Jong, sedangkan gol Levante dicetak oleh gol bunuh diri Diego Carlos. Dan Real Betis melawan Granada berakhir dengan skor 2-2. Gol Betis dicetak oleh Cristian Tello dan Canales, sedangkan gol Granada dicetak oleh Soldado dan Fernandes. Dengan hasil tersebut, Sevilla masih berada di posisi ketiga dengan perolehan 51 poin. Granada naik ke posisi 8 dengan perolehan 42 poin. Sedangkan posisi pertama sampai hari ini masih diduduki oleh Barcelona dengan 61 poin. Sementara itu Levante dan Real Betis masih berada di posisi semula. Levante di posisi ke-12 dengan perolehan 35 poin dan Real Betis di posisi ke-13 dengan 34 poin. Sementara itu di daftar top skor sampai hari ini masih dipimpin oleh Messi dengan torehan 20 gol. Kemudian Benzema dengan 14 gol. Selanjutnya Suarez, Moreno, Perez, Ocampos, dan Marti dengan 11 gol. Kemudian untuk top assist juga masih dipimpin oleh Messi dengan 14 assist. Diikuti Cristian Portugues dan Luis Suarez dengan 8 assist. Dan untuk jadwal selanjutnya, nanti di hari Rabu tanggal 17 Juni pada jam 12:30 dini hari, Getafe akan berhadapan dengan Espanyol dan Villarreal akan berhadapan dengan Mallorca. Dilanjut jam 3 dini hari, Barcelona akan ditantang oleh Leganes. Kemudian di hari Kamis tanggal 18 Juni, pada jam 12:30 dini hari, Eibar akan melawan Athletic Bilbao dan Real Valladolid akan ditantang Celta Vigo. Kemudian di jam 3 dini hari, Osasuna akan bertemu dengan Atletico Madrid. Dan di hari Jumat tanggal 19, Alaves akan bertemu dengan Real Sociedad di jam 12:30 dini hari. Sedangkan Real Madrid akan ditantang Valencia di jam 3 dini hari. Semua pertandingan tersebut akan ditayangkan oleh beIN Sport. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat.